Halo guys, welcome back to Mas Bio Education Channel, pusatnya tips-tips tentang pendidikan. Nah, teman-teman, kali ini kita akan coba bahas tentang bagaimana membuat media pembelajaran berbasis video dengan hanya menggunakan PowerPoint ya, tapi tidak menggunakan cara lama ya. Kalau dengan cara lama itu kita export videonya ke dalam MP4 atau export PowerPoint-nya itu ke dalam MP4 atau kita simpan ke dalam MP4. Caranya seperti ini kalau dulu itu. Jadi kalau kita sudah edit ini semua slide-slide-nya sudah diedit ya, itu kita tinggal file kemudian export nanti diklik di bagian video ini ya. Atau teman-teman bisa klik save as, kemudian pilih di mana mau taruh, misalkan di sini ya, kemudian ini tinggal diganti diganti menjadi MP4 ini, kemudian pilih save. Nanti slide-slide dalam PowerPoint itu akan berubah secara otomatis jadi video. Nah, itu cara lama ya guys. Nah, pada video kali ini saya pengen kasih tips kepada teman-teman bagaimana caranya nampilin muka kita di PowerPoint tapi secara langsung. Kalau yang cara lama tadi ya, kita harus syuting sendiri kitanya sebagai guru, kemudian nanti diedit, digabung-gabungin suaranya, harus dipas-pasin dengan videonya, gerakannya juga begitu ya. Nah, pada video kali ini saya pengen buat yang praktis ya. Jadi kita setel PowerPoint-nya, kita langsung ada di situ ketika sudah selesai, sudah stop recording-nya ya. Bagaimana caranya guys? Jadi kalian pantengin terus video ini sampai selesai. Yang belum subscribe, cepetan subscribe dan nyalain lonceng ya, jangan lupa, supaya teman-teman nggak ketinggalan kalau ada video-video tips terbaru dari Mas Bio Education. Pada video kali ini saya pengen ngajak teman-teman untuk bisa integrasikan salah satu aplikasi editing video yang sudah sangat familiar ya di telinga guru-guru sekarang itu. Jadi guru-guru sekarang itu mendadak jadi editor video ya, karena harus pembelajaran jarak jauh dan menghadirkan dirinya di depan siswa. Ya paling mudah memang pakai video ya. Nah, aplikasinya namanya TextMate Camtasia ya, sudah pernah dengar kan, dan mungkin sudah ada yang menggunakannya. Cuman kali ini saya pengen ajak teman-teman guru untuk bisa integrasikan antara Camtasia itu dengan PowerPoint. Jadi nanti Camtasianya itu masuk ke dalam PowerPoint, kita nggak perlu recording pakai Camtasianya, recordingnya pakai PowerPoint, nanti langsung tampil wajah kita di PowerPoint itu. Bagi teman-teman yang belum install Camtasia di laptop atau PC-nya, bisa download dulu Camtasianya. Link-nya saya sertakan di deskripsi ya. Silakan diakses, silakan di-download, kemudian diinstal. Nah, kalau sudah diinstal nanti tampilannya seperti ini teman-teman. Di desktop itu kan ada tampilan ikonnya ya. Ikonnya seperti ini. Nah, ini Camtasia 2019. Kalau dibuka nanti tampilannya seperti ini teman-teman. Oke, ini sudah sangat familiar ya. Nah, biasanya kalau kita mau recording pakai Camtasia ini kan pakai ini. Ini diklik aja record nanti. Nah, kalau model seperti ini kita harus editing ulang ya. Tapi kali ini saya pengen kasih tips bagaimana si Camtasia ini sudah langsung terintegrasi ke dalam PowerPoint setelah kita selesai install. Ini saya sudah install Camtasianya ya. Sekarang kita simulasiin, kita tutup dulu PowerPoint yang tadi, kemudian kita buka lagi. Jadi kalau pertama kali sudah install Camtasia, pertama kali kita buka PowerPoint nanti tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ada gambar atau logo Camtasia ya ketika kita buka PowerPoint untuk yang pertama kali setelah kita install Camtasia seperti ini. Ini bisa kita tutup aja, nggak apa-apa. Ini hanya membuktikan bahwa teman-teman sudah berhasil instalasi Camtasia terintegrasi ke dalam PowerPoint ya. Nah, kita tutup aja ya. Sekarang kita belajar bagaimana cara menggunakannya ya. Di tab ini ada judul tab namanya add-ins teman-teman nih. Di PowerPoint ini ada tab namanya add-in, kita klik aja. Nah, di dalamnya itu ada seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah untuk record audionya ya, sudah disediain.
Kemudian ini record videonya, jadi nanti tampak kita ya. Record videonya nanti tampak kita. Kemudian ini adalah record layarnya, record screennya, kayak screen recording atau capture recording ya, seperti ini. Jadi nanti ini kita klik semua supaya semua terekam, audionya terekam, kemudian video kita terekam, kemudian si PowerPoint yang akan kita tampilkan nanti juga terekam otomatis. Jadi nanti suara nggak perlu nyinkronin, gambar nggak perlu nyinkronin, langsung jadi gitu ya. Oke teman-teman, sekarang kita coba untuk simulasikan bagaimana membuat video pembelajaran menggunakan PowerPoint ini ya. Jadi teman-teman jangan lupa di PowerPointnya kalau sudah diinstal Camtasia itu udah ada ini ya, udah ada add-ins ya. Nah di add-in ini saya sudah terangin tadi ya, kalau kita mau coba kameranya bagaimana nanti tampilan kita, kita klik aja di sini. Nah ini tampilan kita nanti seperti ini teman-teman ya. Nah kalau teman-teman mau enak ya pakai green screen di belakangnya supaya nanti bisa diedit-edit gitu, atau yang penting sama lah gitu ininya, warna backgroundnya, supaya nanti diedit gampang kalau memang mau diedit ya. Kalau nggak mau diedit ya nggak apa-apa, terserah teman-teman aja. Nah ini bisa kita tutup teman-teman previewnya, kita coba untuk record ya. Sekarang kita klik record ini ya teman-teman, record. Nah kalau sudah diklik record nanti teman-teman akan diarahkan ke sini nih, pojok bawah ini. Nah ini teman-teman ya, kita cek mikrofonnya itu, mikrofon ini berarti mikrofon dia ya. Kemudian ini adalah kalau mau mulai klik to begin recording ini. Kita coba ya mulai recordingnya. Nah kalau teman-teman pakai webcam laptop itu di sananya nanti akan ada tanda hijau ya lampunya, itu berarti sudah menyala, seperti saya ini sudah bisa terlihat gurunya ya, terlihat gurunya juga, terlihat screen recordernya ya, terus ini audio juga sudah bisa untuk di record seperti itu. Kita mulai coba. Pada kesempatan kali ini siswa-siswaku, kita akan belajar tentang biokimianya fotosintesis ya. Nah ini adalah tampilan dari daun ya, sel-sel yang ada di daun ya. Kalau kita buka jaringannya ada banyak macam-macamnya ini, tapi yang kita bahas nanti adalah sel-sel yang ada kloroplasnya ya. Kita lihat, nah ini model kloroplasnya seperti ini teman-teman. Jadi kalau ngajar seperti ini kita bisa tampilkan juga dari PowerPoint itu pen ya. Ini kita bisa coret-coret di sini. Misalkan ini namanya adalah kloroplas anak-anak. Nah seperti ini kita bisa lingkarin, kita bisa nulis, kita bisa tandain ya seperti ini. Ini adalah vakuola seperti itu. Nah, oke ya teman-teman, ini sebagai contoh saja, simulasi untuk kita buat video pembelajaran sederhana yang tampil muka kita, ada PowerPoint-nya di situ, langsung jadi. Kalau sudah seperti ini teman-teman bisa stop ya. Caranya stop, tekan tombol escape pada keyboard. Ya, pada keyboard tekan tombol escape. Nah, kalau sudah tekan tombol escape seperti ini, ini karena masih ada ininya ya, karena masih ada coretan kita, maka akan seperti ini nanti tampilannya. Cuman kalau kita mau buang, kita bisa discard seperti ini. Nah ini kita tinggal stop recording di sini teman-teman. Ini stop recording. Nah ini kita akan diarahkan untuk menyimpan project yang telah kita buat ya, kita buat tadi. Ini misalkan judulnya ini, kita save saja di Camtasia ya. Ini foldernya bisa diakses nanti. Nah, teman-teman akan dikasih pilihan mau diedit dulu atau langsung publish. Langsung publish juga bisa ya. Kita kalau mau green screen, misalkan pakai green screen, jadi edit dulu supaya transparan begitu lebih mudahnya ya. Jadi kalau ini diklik produce seperti ini berarti langsung publish ya. Bisa teman-teman
langsung disebar atau langsung dibagikan kepada siswa sebagai pendamping mereka untuk belajar. Kalau mau diedit supaya agak lebih bagus, ya kita klik edit ini. Kalau kita oke, nanti kita akan dibawa ke tampilan Camtasia, teman-teman. Oke, kalau sudah terbuka Camtasia seperti ini adalah hasil record kita ya, teman-teman. Hasil record itu akan masuk ke dalam aplikasi Camtasia ini secara otomatis ya. Kalau kita mau edit, kita tinggal tarik aja, teman-teman. Ini klik di sini seperti kita ngedit Camtasia ya. Gak apa-apa, kita belajar dikit-dikit. Kita tarik aja ke sini, teman-teman. Ke track 1 ini. Nah, kalau kita tarik, ini sudah ada 2 track. Satunya adalah rekam layar, satunya adalah rekaman video kita. Kita coba dulu ya. Nah, ini teman-teman. Jadi di sini di pojok bawah ini sudah ada kitanya ya. Ini kalau kita besarkan juga bisa ya. Kita besarin dulu ya. Nah, seperti ini. Berarti kan kita sudah bisa bagiin ini. Kalau kita kecilin di sini, misalnya dibagiin kepada siswa, tadi kan ada yang produce ya, langsung dibagiin aja bagi yang produce itu. Nah, kalau kita mau edit, gampang aja teman-teman. Kita editing sederhana pakai green screen ini ya, kita hilangin aja backgroundnya. Kalau pakai Camtasia caranya sangat gampang sekali teman-teman. Jadi setelah seperti ini ya, model videonya sudah kita pasin seperti ini, misalkan di sini. Nah, tinggal kita gunakan remove background. Caranya ini teman-teman, ada tombol more di sini ya, ada tombol more ini, kita klik di sini, ada visual effect. Nah, ada visual effect ini, kita klik visual effectnya, nanti ada pilihan ini teman-teman, ada pilihan remove color. Ini remove color ya, ini kita klik aja teman-teman. Ini modelnya kan hijau green screen seperti ini ya. Jadi kalau kita tampilannya nanti green screen seperti yang ada di video yang kita rekam tadi, maka gampang. Atau ya yang penting tidak blonteng-blonteng lah istilahnya, tidak macam-macam warnanya ya. Oke, langsung saja kita tarik aja ke sini teman-teman. Ini set. Nah, kita drag aja ke sini. Nanti ada kan ada pilihan tambahan di sini, di ini kan ada audio, ini ada video ya. Nah, ini. Kita tinggal klik di sini hijau-hijaunya ini teman-teman. Kemudian kita klik kayak pipet ini, ikon kayak pipet, kita klik. Kemudian kita arahkan ke gambar kitanya. Terus kita klik aja di sini. Des. Nah, kita sudah jadi transparan. Tinggal kita edit teman-teman, sesuai yang teman-teman mau tentunya ya. Kita edit, misalkan ini kita hitamin dulu biar nggak kelihatan. Nah, seperti ini. Ini misalkan kita temen juga seperti ini. Nah, ini kan masih ada kelihatan, kita besarin ya, masih ada kelihatan item-itemnya di sini nih. Mau kita ilangin, kita crop aja nih pakai ini. Klik di sini, crop aja di sini. Set. Ini masih ada sedikit item-item, kita crop aja di sini. Crop lagi. Jangan lupa dikembaliin ke sini. Nah, ini kita bisa geser-geser ya. Geser ke sini, geser ke atas, geser ke kanan, geser ke bawah ya. Kita kecilin, kita besarin bisa. Kan di sini. Nah, sekarang kita coba untuk play. Kita coba untuk play teman-teman. Nah, karena tadi tidak saya colokin suaranya, jadi seperti ini hasilnya. Ini masih ada kelihatan bintik-bintiknya karena memang pencahayaannya kurang. Kemudian kita juga belum atur di sini. Seperti ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau mengajar dengan menggunakan PowerPoint aja yang tampil kita di dalamnya, teman-teman tinggal pakai integrasi Camtasia ke dalam PowerPoint ini. Jadi langsung jadi, nggak usah editing muluk-muluk macam-macam ya. Dan kita tidak perlu sinkronisasi antara mulut kita dengan atau suara kita dengan gambarnya, karena sudah jadi satu, sudah terintegrasi, lebih mudah, lebih simple ya, sehingga kita bisa buat kapanpun yang waktunya kita mau ya. Kalau sudah jadi seperti ini ya, tinggal kita save ya teman-teman. Seperti biasa save-nya di sini Camtasia itu, jangan lupa ya, di sini nih. Nah, di sini. Ini kita klik aja di sini.
share, kemudian local file. Nah, pilih aja mau yang custom atau mau yang otomatis. Kalau saya pilih yang otomatis aja, yang paling rendah aja, yang paling rendah supaya nanti kalau mau diupload misalkan ke YouTube atau ke Google Drive atau ke yang lain itu ringan gitu ya. Ini yang paling ringan di 480 pixel ini. Kita klik aja di sini, kemudian next. Nah, ini karena saya sedang rekam ya, jadi nggak bisa untuk nyimpen ya. Karena Camtasia-nya ini saya gunakan untuk ngerekam tutorial ini. Nah, kalau teman-teman sudah selesai di sini, tinggal next-next aja, nanti dia akan rendering. Rendering, proses rendering itu tergantung banyaknya atau panjangnya video ya. Panjangnya video, kemudian model editing kita bagaimana. Semakin banyak model editingnya, semakin banyak efek-efeknya, maka akan semakin lama. Seperti itu ya teman-teman. Cara untuk membuat media pembelajaran dengan hanya menggunakan PowerPoint dan kita langsung tampil di situ, nggak perlu editing yang macam-macam, nggak perlu nyingkron-nyingkronin karena sudah terintegrasi jadi satu. Selamat mencoba teman-teman, semoga berhasil dan bisa membantu teman-teman dalam menyiapkan materi pembelajaran jarak jauh. Sampai ketemu di tips-tips Mas Bio selanjutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng ya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru tips dari Mas Bio Education. Salam.